Okay, hai. Assalamualaikum. Bapak-bapak semua. Okay, so pertama sekali Abi nak ucapkan jutaan terima kasih sebab anda selalu follow Abi dekat YouTube. Okay, so bagi anda yang pertama kali singgah dekat YouTube Abi ni kan, tolong subscribe sikit. Okay, so insyaAllah nanti naiklah notification tu. Okay, baik. So sebenarnya Awi nak menjawab ataupun Awi nak sambung apa yang Awi dah post semalam. Okey, semalam 11 Julai 2024. Okey, dan Awi sebenarnya tak habis tag tau. So tajuk dia Awi tujukan kepada anak-anak dunia jahitan, anak-anak pelajar Awi. Okey, ataupun followers Awi dalam dunia jahitan ni. Okay, so Awi adalah bercerita panjang lebar juga lah dekat Facebook tu. So kalau contohnya Awi bacalah sikit kat sini nak memudahkan perempuan faham. Kalau kita pilih untuk menjadi seorang ahli perniagaan dalam dunia jahitan ni, okay, so kita wajib buat ataupun kita wajib kuat dari segi mental dan fizikal. Ha. So Awi baca balik yang Awi tulis semalam, sebab kalau macam perempuan tak baca dari yang Awi tulis semalam, so mungkin perempuan apa Awi kata apa semalam. Okay, dia. So dia macam ni lah. Okay, kita akan rasa seronok tau bila kita dapat upah hasil, okay, hasil jahitan kita tu. Okay, so kita akan rasa seronok. Okay, kemudian kita juga ada masanya akan rasa down bila hasil jahitan kita dikritik oleh customer. Kita akan rasa down bila customer tak mau bayar, bila baju yang dipakainya dirasakan tidak sepadan ataupun tidak, orang kata tidak memenuhi apa yang dia nak, apa yang dia hajatkan. Okay, dan customer kutuk kita. So macam-macam masalah. Okay, so jadi yang tu kita kena kuat mental dan fizikal pula. Kita kena lebihkan waktu untuk tambah ilmu. Okay, so yang tu. Okay, so kita ada lagi penat sebenarnya untuk kita menguruskan sikap manusia yang selalu memikirkan depa betul. Baju depa pakai kita tengok elok dah, tapi depa kata masih longgak, macam kelambu lah. Baju kita tengok elok dah, tapi dia kata masih ketat. So macam-macam. So jadinya kita bukannya melayan seorang customer, tapi kita ada berpuluh-puluh customer. Ada orang beratus-ratus customer kan, dan ada orang juga beribu-ribu customer. Ha, so jadi dekat sini kita ambil satu pendekatan menguruskan manusia. Menguruskan perniagaan ni dia lain, tapi nak menguruskan sikap manusia dia lain. Tak semua orang suka dengan cara kita dan tak semua orang akan berpuas hati dengan hasil kerja kita. Okey, itu satu penyakit lah kan. Okey. Kita tengok pula ramai yang memilih kerjaya sebagai tukang jahit pada hari ini akhirnya buat keputusan untuk meninggalkan bidang ini kerana tidak mahu pening kepala. Sayang kan? Sayang sangat-sangat. Jadi sebenarnya kita boleh teruskan. Kita boleh pilih customer macam mana kita nak ni. Kita boleh pilih. Kita tak perlu sampai kita nak tamatkan karier kita. Sayanglah. Bagi Awi sayang sangat. Okay. So ini disebabkan oleh kita sebagai seorang tukang jahit ni, kita tak dapat nak menguruskan perangai manusia. Sebab apa? Sebab ilmu kita, kepakaran kita hanya menjahit, buat baju customer, jahit cantik-cantik. Kita tidak ada kepakaran untuk menguruskan perangai customer. Betul tak? Kan? So bila jadi macam ni, kan, bila jadi macam ni,
Sebenarnya, walaupun kita tukang jahit, tapi perempuan kita kena keluar. Pergi cari ilmu. Ilmu menguruskan manusia. Ilmu untuk ketahanan jiwa, mental. So, macam mana? Barulah kita boleh hadap manusia tu dengan tenang. Contoh yang kami bagi kat sini macam mana? Okay. Kita boleh buat satu kita punya syarat untuk menerima tempahan jahitan. So maksud dia kalau kata kita tak boleh jahit baju yang lincin, berbatu, lembik, kain yang nipis, kan? So kita boleh bagi tahu customer kita, saya hanya menerima tempahan daripada kain cotton sahaja. Saya menerima hanya kain batik viral sahaja. So yang tu adalah ketegasan kita. So customer yang kain lembik-lembik ni, dia akan kata apa? Okay, kat situ dia tak boleh buat yang ni. Dia tak boleh buat. Dia hanya boleh buat baju yang kain cotton sahaja. So nampak tak kat situ? Dekat situ, satu benda pengurusan yang betul. Dan satu benda kita dah menguruskan manusia. Maksud dekat sini kita dah bagi tahu siap-siap dekat pelanggan tu. Baju kain lembik, kain lincin, kain redut ke apa ke, tak reti buat. Yang aku pandai, baju yang menggunakan kain cotton. Okay, so yang tu satu pengurusan lah. Okay, sebab ni lah cikgu selalu pesan pada-pada kepada anak-anak murid cikgu. Walaupun kita ni seorang tukang jahit, so minta lah izin suami. Okay, so jika ada saja majlis ilmu, kita kena keluar pergi menuntut ilmu. Kerana pentingnya kita ni berkawan. Kita ni penting sangat nak berkomunikasi. Dan lagi, bernetworking. Yang tu yang paling penting. Okay, yang paling penting. Kita akan jumpa ramai kawan dan kita akan belajar bermacam-macam perangai manusia. So, yang dekat sini, kenalah pandai-pandai pilih. Kita dah tahu asal diri kita, kita ni seorang tukang jahit. Tujuan kita keluar, kita nak bernetworking, kita nak berkawan, kita nak tambah ilmu. So kalau kita jumpa kawan yang positif, teruskan berkawan. Tapi kalau kita jumpa kawan yang negatif, takkanlah kita nak ikut. Macam mana tu negatif? Contohnya esok petang hang free tak? Dia kata macam tu kan, esok petang free tak? Jom kita lepak sambil-sambil kita sembang pasal jahitan. Of course lah tak boleh kan, sebab kita ni sebagai seorang isteri kan. Okay, kalau untuk majlis ilmu boleh. Tapi kalau untuk nak ajak kita keluar lepak-lepak, santai-santai, ngeteh-ngeteh benda yang tak memberi faedah. Okay, so yang tu kita boleh fikir. Kalau kawan tu kata, jom minggu depan dekat college tu ada buat jahitan baju Melayu. Aku kekurangan ilmu ni, aku nak pergi. So yang tu kita kena pandai-pandai pilih. Okay, baik, ada lagi golongan universiti. So anak-anak kita ke, anak-anak menahkan kita ke kan, ataupun kita sendiri kan, pasti lagi cerdik dalam menguruskan perniagaan jahitan dan segala macam urusan. Namun harus ingat, ilmu wajib kita tambah tau. Ilmu wajib kita tambah. Walaupun okay, kita dah menggenggam segulung ijazah ke, diploma ke, degree ke kan. Okay, so dia tak sama dengan ilmu kemahiran. Dia tak sama. Dia tak sama. Tolong topak. Tolong topak. Kita jangan kata dekat diri kita. Mungkin kita tak habak kat orang. Tapi kita habak kat diri kita. Aku dah belajar sampai you kot. Kan? Apalah sangat ilmu dunia jahitan lah. Apalah pengurusan manusia bagai apa. Bila Awi bercakap, so dia ada baiknya. Apa yang Awi cakap ni, dia berdasarkan daripada pengalaman hampir 30 tahun dalam bidang jahitan ni. Cikgu bukan nak cerita tentang apa perkara yang kita dah cerita tadi tu. Bukan sebenarnya. Kat sini paling penting cikgu nak kongsikan dengan semua followers okay, dan anak-anak murid cikgu adalah yang part ni sangat penting.
hubungan kita dengan pencipta. Hubungan kita dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ada hari ini ni, semua ni atas izin Allah tau. Allah yang bagi kita kemahiran untuk menjahit. Allah yang bagi kemahiran untuk kita apa saja ilmu yang kita ada, kepakaran yang kita ada. Dia tak mai sendiri. Dia tak beranak-beranak tu tak boleh pandai. Semua Allah bagi. Okay, cikgu tak boleh nak, orang kata apa, nak cari anak murid. Okay, contoh lah macam hari ni. Hari ni, okay, mai sini. Cikgu nak cerita dekat hang ni macam ni, macam ni. Okay, esok pula B, mai cikgu nak cerita. Esok pula C. Kalau hari-hari nak pergi cari setiap orang tu bercerita, maknanya kata tak boleh buat apa. Sebab tu cikgu buatkan satu video ni. Okay, so boleh tengok eh. Boleh tengok, boleh orang kata dengar. Yang kalau dekat Facebook tu boleh bacalah, bacalah pelan-pelan dan kongsikan. So untuk YouTube ni pun sama juga macam tu nah. Okay, kita kena rajin berusaha tau. Kita tak boleh kenal lah eh. Kita tak boleh merungut. Penat ke, lelah ke kan. So kita, kalau kita rajin ni, kita berusaha ni, kita akan dapat apa yang kita nak. Okay, apa yang kita nak, apa yang kita cita-citakan. Okay, so kita kena ingat lah, semua ni atas izin Allah. Semua ni atas izin Allah. Kadang-kadang kan, kita tak solat sebab terlalu sibuk mengejar masa kerana terlalu banyak kerja. Mula-mula kerja sikit kan, dalam dunia jahitan ni mula-mula kerja sikit-sikit. Tapi kadang-kadang tu dia musim perayaan, musim apa-apa ke, tempahan dia jadi banyak. So kerja semakin banyak. Daripada masuk waktu zuhur tu pukul 1:30 contoh kan. Lepas tu sat lagi lah tinggal 3:49. Ha, barulah nak gedik-gedik kan, baru nak kalut kan. Abi tak kata dekat perempuan sangat eh. Abi kata juga 80% untuk diri Abi yang dulu. Okay, yang dulu. Okay, baik. So ada lagi ni. Kadang-kadang kita tidak solat sebab terlalu sibuk dan mengejar masa kerana kerja terlalu banyak. Yang melewatkan satu. Yang tak buat langsung ni pun satu. Okay, yang tak buat langsung ni. Okay, so Allah tetap bagi kita rezeki yang banyak ya, yang melimpah ruah. Semakin kita percaya itu adalah sebab kita yang bekerja keras. Sebab kita yang berusaha. Sebab apa? Sebab apa kita fikir macam tu? Sebab kita fikir kita tak solat pun, kita tak solat pun tetap rezeki ada. Sebab kita kerja kuat. Kita mulalah terlupa. Sebenarnya rezeki yang ada tu Allah yang bagi. Okey? Faham ke tak faham? Okey. Kita makin lalai dalam mengerjakan solat eh. Adakala disebabkan kita malas nak cuci makeup yang kita pakai. Kita rasa hari ni kita cantik lah, malas nak cuci makeup nak solat. Kan? Habis satu hari tu kerja duduk selfie saja. Rugi sangat. Rugi sangat-sangat. Nah. Sebab tu kita pun diajak apa? Makeup tu penting sebenarnya. Sebab makeup ni dia untuk keterampilan diri, untuk keyakinan diri, bukan untuk diri kita saja. Perempuan boleh tengok hari kalau kita pakai cantik, dia keyakinan dia lain. Hari yang kita tak bersiap tu dia lain. Tapi percaya satu, percayalah kepada satu perkataan ni. Dia segok tu dia tak pergi ke mana pun. Pergi cuci dulu, solat dulu. Masa lagi nak menyegok, segok lain. Tapi buang masa kan. Okay, so kita cubalah bersiap berala kadar. Setakat orang kata apa, nak menghilangkan jeragat-jeragat, nak menghilangkan rasa tidak bermaya tu. Betul eh? Okay. Okay, sayang tau. Sayang sangat-sangat. Sayang sangat-sangat kalau kita dah jadi sampai macam tu. Dia sebenarnya yang tu pun Allah uji lagi kita. Okay, Allah uji lagi dengan ujian-ujian yang hebat. Kita semakin mencari kawan-kawan. Okay, macam ni lah maksud dia macam ni. Bila kita ada masalah kan, bila kita buat kerja ni semua okey kan, tempahan masuk banyak kan, payment pun laju zup-zup masuk kan dalam account ni.
biasalah sangat kan. Dan kalau satu hari masuk 1,000 tu tak nak pi mana dah. Ni kita bercakap bagi kita lah peniaga-peniaga yang kecil ni kan. Kan duduk 2-3 hari masuk pula 3,000 tapi kerja tak siap lagi. Ah, 20 lah buat. Okay. Sekali dah dahlah solat apa semua dah terabai. Tiba-tiba, okey. Orang main nak ambil baju. Baju duduk tak berpotong lagi. Masih dalam plastik lagi. Ha. So yang ni pun merupakan ujian daripada Allah juga. Ujian. Okey, aku bagi rezeki kat hang, tapi hang tak bersyukur. Hang pula buat, hang tak solat pun. Okey, so Allah uji pula customer mai marah-marah sebab baju 3 bulan dah tak siap. 50 pasang je. Kan sampai 3 bulan tak siap. So jadi macam mana? Pun Allah uji juga kan. So macam mana kita nak tangani dia? Okay, kita pun mula call. Hello, Cik Jo, hang duduk mana? Aku nak sembang hang sikit. Aku nak minta apa semangat kat hang sikit. Keluarlah dengan Cik Jo. Cik Jo pula kata, "Eh, aku bawa Tini dengan Ros sekali ah. Ha, kita jumpa tempat selalu." Okey, keluar, pilah. Belanjalah kawan-kawan tadi makan. Ada lagi sakit-sakit. Belanjalah kawan-kawan tadi makan. Waktu tu waktu asap sampai maghrib. Maghrib sampai isyak. Tak buat juga. Tak buat juga. Lepas tu, okay, Allah uji lagi sekali. Allah uji lagi sekali. Okay, staff lah monti rajah. Staff jahit monti rajah. Memang kita patah lah kaki kan. Staff monti rajah. Cik Kia, call Cik Kia pula. Cik Kia, aku perlukan bantuan ni. Staff aku hak bagi Cik Monti Raja. Sebab mak dia apa ni nak pergi umrah. So dia kena balik kampung. Cik Kia kata apa? Eh, aku pun banyak kerja lah. Sorry, kali ni aku tak boleh keluar dengan hak. Kalau nak cerita apa, bagi voice dekat WhatsApp nanti aku jawab. Okay, call pula Zara. Call pula Mina. Call pula Beda. Semua tak boleh. Nampak tak? So kawan pun dia tak larat dengar kita. Dia tak larat dengar kita membebel ni. Masalah terlalu banyak. Pokoknya setiap orang tu ada masalah. Setiap orang ada masalah. Dan bila kita ada masalah, kita cari kawan. Betul ke? Kawan-kawan ni betul ke? Tak semua kawan yang boleh hadap kita tau. Takat sekali dua tu boleh. Okay? So anda mula down dan mula menyalahkan orang lain. Mula stres dan akhirnya hutang mula menjerat diri. Okay. Satu benda perangai kita, yang perangai hari dulu-dulu pula macam tu lah juga eh. Ni anak buah-anak murid, cikgu nak cerita, kat apa. Okay. Kita ni kalau kata ada kesilapan ke apa, kalau kita lebih laju menudingkan jari ke arah orang lain. Ni sebab hang lah ni. Sebab hang lah. Kau lah punya pasal. Jiwa. Kan? Mu lah ni. Kan? Paruk. Macam tu. Okay? So, bila kita tak ada satu orang kata apa, keimanan dalam diri ni, so dia akan jadi macam tu. Dia akan terus hanyut. Dan stres yang terlampau, itulah yang kita dengar orang terjun bangunan bagai makan ubat tidur, tak sedar diri. Apa semua tu. Dan pilih jalan yang salah untuk selesaikan masalah. Okay. Tak kisahlah nah. Dengarlah elok-elok. Tak kisahlah siapa diri kita kan. Solat tu tiang agama sebenarnya. Sekolah tinggi ke sekolah tak tinggi ke, lulusan U ke, apa ke kan. Hang seigok ke, hang tak seigok ke, hang kurus ke, hang miskin ke, hang kaya ke. Solat tu kewajipan setiap umat Islam. Kenapa habis sebut solat? Kenapa habis sebut solat? Nak cakap pasal kerjaya dalam bidang jahitan. Tapi duk cerita pasal solat. Pasal apa? Okay. Sebab apa? Sebab dalam kita menjaga solat tu pun kan Allah uji hati kita ni berdolak dalik. Ada orang solat tak pernah selang, solat 5 waktu tapi di hujung waktu. Ada orang solat 5 waktu
Okey, dia masih tunggu nak perantaraan, nak tunggu tengah-tengah tu. Kan, tunggu tengah-tengah. Okey. Ada orang dia tunggu hujung sekali sebab dia solat tu dia terus masuk waktu. Ada orang tengah-tengah sat lagi lah, sat lagi. Okey. Ada orang dia ambil awal waktu. Dia tengok oh, satu setengah dah ni. Nak masuk satu setengah, okey. Dia terus pergi ambil sebab dia nak A+. Kawan pun budak-budak, dia pun syok. Yang kami nak markah A+, nak semayang awal. Okay. Sebab tu lah hari ni kita tak payah solat. Kan, solat-solat-solat ni kan, itulah hati berdolak-dalik ni. Contoh nak bagi, hari ni tak payah solat lah, sekali je pun. Esok lah solat. Alah, malam ni nanti boleh, boleh kodoh. Kan, sebenarnya solat ni dia penting. Dia penting sangat-sangat. Bila kita tak solat tu, perempuan boleh tengok lah, kawan-kawan semua kan, anak-anak murid cikgu. Kalau kita buat kerja, kita sampai terlepas waktu solat tu, hati tu dia rasa sebok, dia rasa, dia rasa gelap, dia rasa serabut. Cuba masuk je waktu zuhur, kita pergi solat siap-siap, kita akan rasa apa dia, tak tahu lah, yang macam lapang lah, macam, macam apa tak tahu. Dia ada satu perbezaan, eh, satu perbezaan. Okey, so baik. So daripada situ kita tahu kan, walaupun kita solat lima waktu apa ke semua kan, kita dah buat yang terbaik, kita dah suruh, kita dah buat dah apa yang Allah suruh, tapi percaya hati kita ni berdolak-dalik. Setan sentiasa ajak kita supaya buat benda-benda yang melalaikan. Okay, jadi macam mana kita nak elok perkara ni berlaku? Macam mana kita nak elok, nak elok perkara ni berlaku? Kita nak jadi yang terbaik, tapi kan, tapi hati kita berdolak tadi. Kadang-kadang kita sengaja je tinggal solat, lepas tu kita menyesal. Tinggal solat syok-syok kan, tapi menyesal. Sebab apa? Sebab kita lebih kepada orang kata apa, terpengaruh. Kalau kita pegang phone tu memang tolonglah sekali ni, kalau kata dah nak masuk waktu, jangan pegang phone. Sebab sebab ni cikgu sendiri pun jahat juga. Sikit gas, sikit gas, sikit lagi lah. Okay, baik. So kita akan stop dekat sini. Dan untuk part yang kedua, okay, so selepas video ni, okay, so macam mana kita nak hindari, so apa kekuatan kita yang kita boleh buat. Yang cikgu terpanggil sebab cikgu tengok anak-anak murid cikgu dah alhamdulillah ada yang pakat dah buka butik kat rumah kan, dengan kos yang paling minimum. Okay, kemudian dah ada yang orang kata pun dah naik banner dekat rumah ni, dekat rumah ni sedia menerima tempahan. So dan ada yang dah berani pi buka booth, eh, dan yang berani buka kedai, buka butik. So semua ni memerlukan kekentalan jiwa dan mental. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus sambung tengok part 2. Okay.